kembali di channel Oki Sugiarno. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan senantiasa. Sahabat, saat ini saya berada di atas flyover Mengger, Batu Nunggal, Bandung. Akan melihat progres kereta cepat Jakarta-Bandung. Kita lihat bagian sebelah timur dari jembatan ini. Ya, terlihat di sana para petugas masih merapikan pemasangan rel dan bantalannya yang kemungkinan ini sudah kemarin terpasang, sehingga sekarang tinggal merapikan dan melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang perlu, diantaranya ada pengikatan baut-baut pengikat terhadap relnya, rel terhadap bantalannya, juga pemasangan-pemasangan karet-karet penahan getaran rel itu. Kemudian terlihat pula bahwasannya tiang listrik aliran atas pun juga sudah terpasang di sini. Namun baru tiangnya, untuk kabel sementara belum terlihat, dan isolator yang berwarna merah pun juga sudah terpasang. Terlihat di depan juga para petugas yang sedang menggali fondasi yang akan digunakan untuk pemasangan sensor atau pendeteksi kereta cepat untuk melalui jalur ini. Terlihat di depan ada sedikit belok ke arah kiri dan menanjak mengikuti jalur tol untuk pintu keluar Buah Batu Dayakolot, namun di sampingnya saja. Oke, setelah batu balas ini diratakan, dipadatkan, kemudian dipasang bantalan-bantalan rel, barulah dipasang relnya. Setelah rel terpasang, ini ada dilanjutkan dengan perlengkapan lainnya, pemasangan-pemasangan baut pengikat. Di sini nampak sekali bahwasannya jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini sejajar dengan jalan tol Purbalenyi, di mana jalur tol tersebut atau jalan tol pun mengikuti ke belok kiri, sementara untuk jalur kereta cepat pun belok ke arah kiri. Ya, ini direncanakan pemasangan rel ini dari depo Tegaluar, sementara akan ke arah casting yard 4. Untuk dari casting yard 4 ke arah barat, sementara belum, menunggu pengiriman box girder ke arah Purwakarta selesai. Barulah nanti setelah selesai dilanjutkan pemasangan rel dari casting yard 4 ke arah barat. Arus lalu lintas di jalan tol terpantau ramai lancar dan semoga tetap aman. Para pengendara juga tetap berhati-hati menjaga keselamatan. Dan nampak di sana jalur kereta cepat itu belok ke kiri
dan sedikit nanjak atau ke atas. Oke, jalur subgrade ini agak panjang juga dan dilanjutkan ke arah depan sana. Oke, para petugas masih sibuk dengan tugas masing-masing untuk merapikan maupun memasang perlengkapan yang dibutuhkan agar bisa sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Cuaca hari ini cukup cerah dan terlihat pegunungan-pegunungan pun nampak dari ketinggian di sini. Oke, semoga saja nih pemasangan rel bisa berjalan dengan lancar sehingga kedepannya bisa segera diuji coba untuk kereta cepat yang mungkin sekarang masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Sementara baru terpasang satu jalur, untuk kedepannya akan dipasang dua jalur. Dengan pemasangan tiap hari sekitar panjang relnya adalah 500 meter yang terdiri dari 10 batang yang masing-masing 50 meter dan telah disambung menjadi 500 meter. Oke, sekian dulu untuk informasi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tapi persilahkan yang belum subscribe, like maupun komen. Dan yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Semoga diberikan sehat senantiasa. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan bantu like, subscribe, dan share.